Halo semuanya, selamat datang di channel gaming gue ini teman-teman. Kali ini kita bermain lagi teman-teman, kembali lagi ke konsol. Kali ini Fishing Planet, the ultimate fishing simulator teman-teman. Alright, jadi ini adalah salah satu game free di konsol PS4 teman-teman. Gue download dari PlayStation Store. Dan ya seperti namanya ini adalah game memancing teman-teman. Tapi gue belum sama sekali tahu gimana ya, isi gamenya. Ini baru pertama kali gue buka aplikasinya. Jadi ini adalah menu awalnya teman-teman. Sebelum masuk ke menu utama, kita tinggal press X dan kita akan masuk ke main menu seharusnya ya. Let's go. Alright teman-teman, ternyata kita harus customize your appearance teman-teman. Jadi ada model manusia dari kita teman-teman di game ini. Alright, gue bermain secara online ini. Tadi barusan gue udah registration email dan kita tinggal customize avatar kita. Gender male, coba female, coba. Ah, female. Oke, kita pakai gender male. Face kita pakai preset aja. Yang mirip banget, yang mirip-mirip, seenggaknya mirip lah dikit. Ini aja deh nih. Ini keren kayaknya nih. Skin colornya ini good, eye colornya gimana sih? Oh, cuma segini doang pilihannya, berarti yang ini aja nih. Iya, coklat. Alright, terus hair. Kita akan pilih hair yang mana ya, yang ini aja deh, udah aman. Terus pants, celana kita ganti yang ini aja, yang hitam tadi udah bagus. Alright, ternyata hanya segini customize appearance kita, masih dikit banget pilihannya ya. Ini PR juga buat developer, jadi kita langsung aja kotak untuk finish. Alright teman-teman, kita udah sampai di danau. Let's go fishing. Approach to the shoreline, ke situ kali ya. Use left analog plus L3. Make your first cast. Coba ya. Ah, oke. Okay. Terus catch a fish. Oke, okay, kita nggak boleh gerak-gerakin seharusnya sih. Setahu gue sih kayak gitu. Gue belum pernah sama sekali mancing di dunia nyata, teman-teman. Di game ini pun belum pernah sama sekali gue coba gameplaynya. Jadi gue bener-bener awam banget. Gue hanya tahu beberapa dari internet atau TV. Oke, kita bahas sebentar. Lagi nunggu ikannya. Wait, the fish is testing the bait. Oh iya, stick gue udah getar teman-teman. Get ready to strike as soon. Oke, okay, hold R2 and R2 to strike. Ah, strike-nya L2 R2. Wih, dapat ikan pertama kita, bluegill. Nama ikannya keep. Kita keep yuk, X. Good, ternyata gampang juga ya. Mungkin karena masih ikan kecil di danau. R2 lagi untuk make a case. Alright, tadi gue belum sempat bahas. Jadi di sebelah kanan atas itu adalah bread. Eh, sebentar, ada yang ini ya. Oh iya, ada, tunggu. Teman-teman, di sebelah kanan kalian lihat tuh, ada kayak pancingan gitu. Nah, kalau udah kuning, pas di tengah-tengah, baru kita strike. Iklan. Ikan golden shiner, teman-teman. Agak mudah ya, kita nangkepnya ya, dua kali nih. Kita keep. Layar gue basah lagi karena ikannya coba kabur. Turn right and move to the yellow. Oh, ke situ. Use L plus R to get to the yellow pointer di sana. Alright, jadi, ada pemancing lain. Main cleaner. Oh, mungkin ini karena gamenya online kali ya. Jadi multiplayer juga bisa ya. Bisa nggak ngebunuh pakai ini? Pakai pancingan ngebunuh. Alright, jadi di sebelah kanan atas kalau kalian lihat itu bread, hook, hashtag 848 teman-teman, itu kayaknya pancingan kita ya. Apa namanya ya? Umpan kita. Terus di sebelah kanan nanti kalau kalian udah pengen strike, ada kayak baitnya itu atau kayak pancingan yang muncul. Kalau di tengah-tengah warna emas, artinya kita bisa untuk strike. Terus sebentar, gue harus make a cast lagi nih. Gue harus lempar lagi nih kayak pancingannya. Now let's catch a bigger fish. Oh, ikan yang lebih gede. Change your bait to the red worms. Oke, okay, berarti hold R1. Kita ganti ke red worms. Nah, kita ganti ke cacing merah. Kita tinggal make a cast. Harusnya katanya dapat ikan yang lebih gede. Alright, di sebelah kanan muncul kan tuh baitnya. The float is on the side because the bait hit the bottom. Reel the bait by holding R and X. Ah, untuk narik lagi ya. Set the float depth to 50. Sebentar ya. Oh, ini untuk nyesuaiin. Ini teman-teman, kita mau ngelemparnya sedalam mana. Oke, sekarang R2.
Alright. Itu kali ya, gue kurang ngerti juga. Kita lagi nunggu ikan, di sebelah kanan itu, di sebelah kanan bawah ada 9 dari 66 m, dan juga mungkin ada panahan itu. Gue belum ngerti itu apa ya temen-temennya. Kayaknya ketahanan alat yang kita punya, pancingan kita. Di sebelah kiri ada objektif first catch tuh ya temen-temen ya, catch and keep the trophy fish. Di sebelah kiri atas ada data hari kita teman-teman, data cuaca kayaknya tuh. Maksimal 1 kilo, berapa derajat, berapa temperatur udara, jam berapa. Wait, the fish. Ah, iya. Ah, sebentar, sebentar, sebentar. Get ready to strike as soon. Nah, ini yang kuning. Aduh. Yah, gagal. Gimana ceritanya sih? Tadi perasaan udah di tengah-tengah ya udah, Mas. Gua pencet L2 dan R2 kok begitu ya? And hold R2 to land the fish. Ah, baru ketangkep nih, ikannya lebih gede harusnya. Wih, white crappie. Crappie itu kerapu kali ya? Ikan kerapu. Mungkin ya, gue juga kurang ngerti teman-teman. Kita keep. Nanti kalau dapat ikan yang rada bagus, kita keep atau rilis ya? Gue sebenarnya pengen rilis juga, kasihanan ikannya. Alright, new level 2, oke. Dapat beberapa alat, press option to continue your adventure. Yo, let's go. Alright, kita udah di menu utama baru ini teman-teman. Tadi tutorial singkat dulu. Claim your reward, press leave. Segitiga leave. Are you sure you want to leave? Yes. Back to glow. Alright teman-teman, tadi gue pencet leave itu, tiba-tiba dia ada peringatan cannot connect to the server. Gue kurang ngerti nih, apa karena gue lagi update aplikasi lain atau karena memang lagi erroran di jaringan. Jadi kita nggak bisa leave teman-teman. Jadi mungkin ini bukan menu utama, menu utamanya itu namanya globe tadi ya, sempat kita lihat tulisannya. Jadi ini kayak menu option. Mungkin kita bisa lanjutkan di menu option ini, go fishing teman-teman. Jadi kita nggak bermain multiplayer kali ya, karena globe itu kayaknya untuk ke multiplayer. Tapi kita kayaknya nggak bisa ganti tempat kali ya. Iya, kayaknya kita nggak bisa ganti tempat di danau ini terus teman-teman. Siapa tahu bisa ke laut gitu, tadi gue mikir. Coba ya, masih day 1 dari 1, weather forecast, fish species yang udah kita tangkap teman-teman, blacktail shiner, bluegill, dan juga channel catfish. Kita udah dapat tadi ikan ini ya? Gue kurang... Oh mungkin... Oh bukan, memang ini ikan-ikannya teman-teman. Belum dapat kita tadi tuh, gue baru ingat. Ada license dan juga rooms, terus di sebelah atas itu ada map, inventory, shop, mission, ada satu yang udah lengkap nih. Bisa diambil nggak? Dia nggak bisa ya. Berarti cuma lencana doang. Dan juga premium. Terus di sebelah kanan sebelah pojoknya lagi adalah profile dan segala macam setting. Oh ya, coba bisa nggak ke setting? Bisa, coba kita lihat settingnya. Jadi ada berapa menu settingnya teman-teman? Ada unit. Ada game, controller, dan ke bawah. Di sini ada unit, language. Coba sebentar, hints, shows next, warning. Oke, nggak usah kita apa-apain deh. Gue kurang ngerti juga soalnya. Alright, berarti kita balik lagi teman-teman. Kita bisa nggak ya go fishing lagi? Kita di tempat yang sama dulu aja. Sebentar, kita bisa milih tempat kayaknya nih. Tadi kita kayaknya main di sini tadi ya. Pertama, terus tadi kita pindah tempat ke sini. Dan kita akan coba di sini. Semoga aja bisa. Yuk, go fishing. Alright, go fishing teman-teman. Tadi kita select dulu lokasinya dan let's go. Ini sih di atas objektif kita, bukan objektif ya. Kita disuruh untuk option dan kita leave dari tempat ini untuk menuju ke globe. Tapi globe-nya nggak bisa. Jadi gue pengen coba aja lah main di sini lagi ya. Yuk coba. Ah. Kita coba lagi teman-teman. Tapi di sini dia ngelemparnya nggak terlalu jauh ya. Padahal setahu gue kalau mancing itu lempar apa namanya tuh baitnya atau kail pancingannya itu jauh. Orang kita mancing sama beberapa orang lain. Coba kita bikin ke sini. Kira-kira kail pancingan kita ikut bergerak nggak? Oh iya ikut teman-teman. Ikut tuh ikut dia. Harusnya jangan digerak-gerakin sih ya, biar kita bisa nangkep ikan. Gue semua, gue pengen lihat ke kiri dulu sebentar. Tuh ada dua orang. Kayaknya hari ini hari yang bagus untuk mancing.
Alright, sebentar, sebentar, sebentar. Gue mau narik lagi. Gue mau narik lagi sebentar. Ini gue pengen coba lemparnya jauh gitu. Coba ya, tadi itu cara ubahnya itu R1 plus. Oh, bukan, bukan. Ah, ini line leader change, line leader. Oh, begitu. Coba kita kita main di angka 80 aja, 80 cm. Yuk, let's go. Kalau pencet panah kanan nggak bisa ubah apa-apa ya. L2, L1. L1 untuk ganti antara si pancingan sama empty hands. Tapi nggak bisa juga. R2. Oh iya, untuk ini ya. Lempar pancingannya. Alright, kita coba tunggu ya. Gue penasaran apakah dengan tadi kita udah keluar dari tutorial bahkan tetap ada ikan yang mau kita ambil. Mungkin gue akan skip kali teman-teman ya. Ini pasti game dibuat realistis, pasti juga ada waktu untuk nunggu. Ya gue skip aja deh. Siapa tahu nanti kalau ada ikan baru gue lanjutkan gameplaynya. Barusan stick gue getar teman-teman. Kayaknya ada ikan yang nabrak pancingan kita. Tapi udah hilang lagi. BTW di sini pemandangannya bagus juga ya teman-teman ya. Itu wilayah pemancingan sini nih, empang. Empang atau danau lah ini. Oh iya teman-teman, ini orang kayaknya nggak profesional dah. Dia nggak belajar dari pemancing ada di Indonesia. Harusnya. Eh, bentar, stick gue getar. Ada tulisan wait di atas kail pancingan kita tuh. Hah? Tarik, dapat ikan kah? Dapat ikan kecil lagi, golden shiner. Keep. Eh, kita keep atau rilis ya? Coba rilis deh. Ya, kita balikin dia. Aduh, right, kita coba ganti tempat deh. Ini rada sepi, dapatnya golden shiner juga. Oh iya, karena gua ubah teman-teman ininya ya. Coba kita main di angka 40 cm. Dan kita akan ganti posisi ke arah sana dikit. Semoga nggak ada ular di sini. Alright, kita di semak-semak aja, kita tunggu. Terus tadi gue belum selesai ngomong, dia nggak belajar dari pemancing Indo. Daripada dipegangin pancingannya, mendingan ditaro, dikasih ganjelan gitu ya. Nggak pinter ini orang. Alright, kita tunggu lagi teman-teman. Semoga aja ada yang mau diangkut ikannya. Stick gue getar teman-teman. Ada tulisan wait di atas sana, strike. Good, dapat ikan lumayan gede lagi. Ah, white crappie lagi. Udah kita keep aja yuk. Aduh, ngantuk benar teman-teman mainin game kayak gini. Karena nunggunya itu loh, ngantuk asli. Bener-bener. Coba bentar kita ganti lokasi lagi deh. Gue pengen coba dapat ikan yang beda. Memang salah satu caranya adalah dengan ganti lokasi, tapi kan tadi nggak bisa. Nanti aja kita coba teman-teman ya. Kita akan coba tangkap satu ikan lagi. Baru kita akan coba masuk ke globe untuk cari tempat lain, tempat empang lain. Coba kita di sini nih, di tengah-tengah teratai, siapa tahu ada ikan gede. Let's go, kita lempar ke sono. Eh, kaget gua. Ini orang. Apaan sih? Nabrak-nabrak. Lagi mancing. Ini tempatnya dia kali ya? Apa ya lu? Gua lagi mancing di sini. Nah, corang bikin kaget. Ora, kita tunggu lagi teman-teman. Dia mancing deket gua. Aduh, ini kan. Eh, maksud lu apaan sih mancing deket gua? Eh, ini gua tusuk-tusuk palanya. Woi, maksud lu apa mancing deket gua? Orang mancing kasih jarak. Ah. Ini orang lawak nih. Dia mancing deket gua. Yuk kita pergi aja yuk, nggak asik tuh orang. Buat komputer nih parah banget. Mancing deket gua udah ngasih jarak juga, tiba-tiba dia muncul. Ora, kita di sini aja. Semoga aja nggak ada lagi yang rusuh kayak itu orang. Namanya si Pamah, Pamah, Pamali kali ini orang. Apa lu kesini lagi lu? Dia, lu mancing di sini. Lu mancing apaan di darat?
Buset, bener dia pindah tempat ke sini, teman-teman. Ini orang nyari ribut asli. Ini orang nyari ribut asli, bener dah. Gua tandain nama lo ya, Pamah. Pamali. Bener lo ya. Gila itu orang nyari ribut asli dah. Yuk kita lempar aja ke sana. BTW terata yang di sebelah kiri jadi hancur gara-gara dia ya. Tadi kayaknya rapi, lingkar-lingkaran gitu, bulat-bulat. Tapi udah hancur tuh teratai. Ya seperti biasa teman-teman, ngantuk lagi nungguin kayak gini. Oke, ada wait. Kita tinggal tunggu strike tulisannya, baru kita angkat ini pancingan. Wait teman-teman, strike. Ah, the line was broken teman-teman, karena ikannya gede banget. Press bullet to open your inventory. Ah, benar. Tadi soalnya kita, kalau kalian lihat teman-teman, indikator di sebelah kanan itu benar-benar sampai merah mentok. Gua kira karena kita pancingannya masih 99%, jadi mungkin masih tahan gitu ya. Ternyata enggak. Itu ada tekniknya teman-teman. Mungkin dengan nggak langsung narik, jadi nariknya pelan-pelan, sedikit-sedikit, nyicil. Jadi caranya gimana nih untuk kita pancingan baru? Oh, kailnya rusak ya? Oh, sebentar. Coba berarti... Ini gimana sih caranya? Coba bentar. Ya ampun. Nah, hook. Oke. Terus itu di bawah sini yang red worms sama bread. Alright, harusnya udah bisa ya. Coba kita return to game. Alright, alat pancingan baru. Itu adalah pengalaman baru buat kita. Pancingan kita rusak. Jadi itu indikator di sebelah kanan, jangan sampai merah mentok. Jadi kalau udah mentok, dirilis dulu, terus nanti kita strike lagi. Yah, ngantuk lagi teman-teman nungguinnya. Alright teman-teman, jadi tadi tiba-tiba aja tulisannya game gua itu connect to server dan tiba-tiba balik lagi ke menu awal. Emang ngaco ini game bener dah asli. Coba kita pindah lagi ke lokasi ini atau ke lokasi ini deh ya. Ini sekali lagi dapat ikan teman-teman, dan kita akan coba ke globe. Let's go. Ini game rada-rada nge-lag ya. Memang tadi adalah connect to server. Terus juga rada-rada nge-lag. Ini game rada-rada juga nih teman-teman nih. Kalau masalah performance, gue ngerasa nggak nyaman banget gue nih kayak gini nih. Gak asik nih game. Pakai disuruh nunggu lama. Namanya mancing sih ya. Yuk kita lempar lagi jauh-jauh. Sebentar. Tarik. Tadi sentimeter kita belum atur. Kita coba main di 35 cm aja. Let's go. Oke teman-teman, selamat ngantuk lagi. Oke, wait lagi teman-teman. Ini cuaca mendung ya teman-teman ya. Kalau kalian lihat di sebelah kiri tuh, kelembapan udara kita 20 derajat Celcius dan suhunya strike. Ya, kerapu lagi ya. Benar, kerapu putih, white crappy lagi nih. Crappy ini kerapu bener kayaknya ya. Udah kita keep lagi aja deh. Oke, teman-teman, sesuai janji gua tadi, challenge kita komplit, lucky bobber yang pertama. Alright, kita akan coba ke globe teman-teman. Kalau nggak bisa, mungkin tadi white crappy adalah ikan terakhir kita di video kali ini teman-teman. Karena gue juga nggak bisa connect ke server. Woi bro, mancing bro. Nih coba gue rusuhin lah. Dia lagi dapat ikan. Coba gue pengen lihat dia dapat ikan apa. Dah, nggak dapat ikan apa-apa. Gaya-gayaan lu nge-strike. Alright. Iya, gue mancing kemari, mancing masalah ini. Alright teman-teman, kita akan ke menu option dan kita akan coba ke globe lagi. Yuk kita ke option dulu. Alright, kita akan coba lift teman-teman untuk claim reward kita. Alright, today's result. Kayaknya bisa nih kali ini nih.
Alright teman-teman, Triprisol. Ternyata bisa kali ini kita masuk ke globe. Challenge complete, reward juga ada. Jadi tadi itu kita main di, ampun banyak banget ini promo. Jadi tadi itu kita main di ini teman-teman, si Lone Star Lake. Coba sebentar, gue pengen ke Lone Star Lake tadi lagi. Nah, Lone Star Lake ini di negara mana nggak dikasih tahu ya? Wilayah mana nggak dikasih tahu? Jadi ternyata kita bisa travel, tapi ada beberapa lokasi yang masih di lock. Coba sebentar, gue pengen cari Indonesia, ada nggak Indonesia? Oh ada ini, kayaknya Indonesia deh ini, Everglades. Jadi di sini memang kayaknya beberapa tempat itu dibikin generik gitu teman-teman. Jadi mereka nggak nampilin langsung apa nama negaranya. Coba, ini adalah lokasi terakhir di sebelah kanan. Aduh nge-lag banget teman-teman, asli dah. Ini game nge-lag banget, nge-lag banget, nge-lag. Ini si Everglades ini kayaknya Indonesia nih, karena gugusan pulaunya mirip-mirip nih. Maku-maku Lake. Coba-coba-coba kita ke kiri lagi, gue pengen cari Indonesia. Itu yang atas tadi ya, sana apa? Aduh, nge-lag banget ini asli dah. Ini nge-lag banget. Kita nggak bisa lagi ke kiri. Oh iya, Kani Creek ini udah yang paling mentok. Jadi semisalnya tadi kita udah bisa masuk ke globe duluan, kita juga nggak punya lokasi lain kan untuk mancing selain si Lone Star Lake ini. Jadi memang kayaknya memang udah saatnya teman-teman gue akhiri gameplay kali ini. Jadi kita nggak bisa main di mana-mana lagi. Di tempat ini paling sama-sama aja tadi ya teman-teman ya. Tapi gue memang rada penasaran aja sama ikan terakhir yang bikin pancingan kita rusak itu tuh. Kayaknya rada gede dan beda sama si white crappie itu. Alright teman-teman, jadi mungkin sekian gameplay dari Fishing Planet kali ini teman-teman. Gamenya lumayan asik, menarik. Ya karena gue belum pernah nyobain game mancing teman-teman, jadi ini adalah pengalaman yang bagus juga, mancing-mancingan kayak gini. Gamenya dibuat lumayan simple teman-teman ya, atau mungkin karena itu masih di level-level awal, masih mudah, belum terlalu susah teman-teman. Kayak tadi ada level 50 gue lihat tuh ya. Mungkin akan lebih susah lagi untuk strike dan akan lebih lama lagi untuk nunggunya teman-teman ikannya. Tapi memang yang satu yang gue perhatikan, game ini banyak nge-lagnya. Tadi ada beberapa error teman-teman, kayak connection to server error terus. Dan ya mungkin kayak tadi gue lihat di personalize juga masih sedikit banget untuk ngedit avatar kita. Jadi gue rasa ini game masih butuh banyak banget PR teman-teman, masih butuh banyak banget pengembangan, masih punya banyak PR maksudnya. Tapi sebenarnya tadi pas gue di PlayStation Store sih, dia punya banyak bundle teman-teman, pakaian-pakaian dan lokasi-lokasi kayaknya tuh. Memang kayaknya berbayar ini game. Tapi ya patut dicobalah sebagai sebuah game gratis di PlayStation Store. Nggak tahu di Xbox atau di PC teman-teman. Atau di Android, bahkan di mobile udah ada game mancing juga, gue belum tahu teman-teman. Tapi kalian kalau ada waktu untuk coba-coba game di PS teman-teman, di PS5, PS4, kalian bisa coba nih si Fishing Planet ini. Alright teman-teman, jadi mungkin sekian gameplay kali ini. Untuk gameplay berikutnya gue bisa bermain di konsol dan juga mobile. Jadi jangan lupa kalian untuk nonton video gue yang udah di channel gue sebelumnya dan yang akan gue buat setelah video ini teman-teman. Jadi sampai jumpa lagi teman-teman di video gue berikutnya. See ya.